Sekitar satu bulan jajaran Polsek Pamenang melakukan penyelidikan. Akhirnya Kedok Hisar Siahaan, 40 tahun warga desa Simpang Limbur, kecamatan Pamenang Brangin ini diketahui. Ternyata Hisar yang sehari-hari berprofesi sebagai penjual sayur keliling, juga nyambi menjadi pengedar sabu-sabu. Pelaku ditangkap oleh jajaran Polsek Pamenang dan tim opsional antik pada Kamis malam sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat saat akan pulang dari berjualan sayur. Dari tangan pelaku diamankan 0,58 gram sabu yang ditemukan di dalam tas. Menurut Kasat Narkoba Polres Brangin, pelaku mengaku saat menjajakan sayuran keliling kampung di kawasan Pamenang dan sekitarnya, barang haram itu juga dibawa dan dijual kepada pelanggannya. Pelaku adalah sebagai tukang sayur, pedagang sayur keliling. Kalau menurut keterangan dari pelaku, bahwa sambil menjual sayur, pelaku juga membawa barang. Pelaku juga diketahui sebagai pemakai, terbukti hasil tes urin positif narkoba. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Hisar diancam dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 4 tahun penjara. Lutfi Hidayat, JEMPI TV.